Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi friends, welcome back to my channel. So, gimana kabar kalian? Baik kan? Jadi kali ini aku bakal unboxing lagi. Unboxingnya pokoknya ini barangnya tuh lucu-lucu banget gitu loh. Buat baby gitu. Terus juga ada ya pokoknya random lah aku bakal unboxingnya. Dan unboxing kali ini juga super spesial banget. Karena apa coba kalau bukan pengumuman giveaway Juli 2019. Aku excited banget, gengs. Pokoknya siapapun pemenangnya, kalian harus tetap semangat. Okay? Nanti aku bakal di tengah-tengah kayaknya deh biar seru, gimana ngumuminnya, atau di akhir atau di awal. Pokoknya tonton aja sampai akhir ya. Sekalian kita unboxing nih dua paket yang super besar ini. Isinya apa? Kalian penasaran? Yuk, jadi kita langsung aja ke videonya. Tapi jangan lupa dulu dong buat di like, comment, dan subscribe. Okay, aku bakal ngebuka yang ini dulu. Oh iya, untuk menghemat waktu aku nggak bakal kasih tahu harganya. Nanti aku bakal taruh di sini setiap barang aku tunjukin harganya, taruh sini. Terus link untuk lebih detail sih barangnya aku kasih di description box. Okay, jadi kalian tinggal ngecek aja. Jadi, super banyak banget. Ini dia. Lucu-lucu. Ini itu buat, wow. 2000 years. Okay, yang pertama ini, tada. Lucu-lucu banget dong, ya Allah, super cute banget. Ini tuh apa sih namanya, kaos kaki lucu banget itu buat baby. Jadi ini tuh titipan tante aku. Lihat dia, lucu-lucu banget dong. Oh my god, so super cute banget. Lucu banget. Wow, lucu banget. Ini isinya 3 pasang gitu. Ini yang warna kayak apa ya, warna peach gitu. Terus ini yang warna pinknya. Lucu banget enggak sih, ya ampun, super cute banget. Ini gambar detailnya gimana, lucu banget, masya Allah. Ini lucu banget. Lucu banget. Ini warna pink, ini warna peach. Dan menurut aku ini juga untuk kategori kayak gitu harganya murah. Kalau misalkan dibandingkan di Indonesia itu mungkin harganya lebih mahal ya guys. Terus ini teksturnya itu lembut banget. Dan yang kalian harus tahu, di setiap belakangnya ini itu kayak ada apa sih, intinya biar apa ya, biar kalau jalan itu nggak licin gitu. Pokoknya buat kalian yang mau ngado buat baby atau apa gitu, kalian harus order ini deh. Selain harganya murah, udah kayak kualitasnya tuh high quality banget, super cute lagi. Next, selanjutnya. Oke, ini tuh kayak ada kaos kaki lucu banget tuh. Ini warna merah dia sendiri ya. Ini lucu banget pokoknya. Dan disitu juga masih banyak warna yang tersedia. Dan ini bahannya menurut aku tuh halus banget. Terus juga enggak brudul gitu loh. Gitu pokoknya. Dan ini so recommended banget. Gitu, next ke selanjutnya. Oke, yang selanjutnya. Kalian lihat dulu gambarnya ini. Udah, dan itu lucu banget. Ini adalah kupluk gitu, tada. Kupluk ya, lucu banget. Lucu banget gak sih? Lucu banget. Ini tuh kayak ada rambutnya gitu. Ini warna kuning, warna ungu, dan warna merah. Aku mau buka yang warna kuning ya, biar buat contoh gitu ke kalian. Itu lucu banget dong, ini tuh rambutnya tuh di belakang nempel ini, geng. Ya ampun, aku pengen nyoba tapi nanti malah tante aku lihat videonya di mana ya, gitu. Kayaknya lucu banget pokoknya, sumpah ini lucu banget. Itu kalau punya anak cewek tuh ya bakal jadi kayak beta gitu. Dan aku tuh, apa sih namanya, dia baru punya anak cewek, semua anak itu cowok gitu. Punya 4 anak, 3 cowok dan yang akhirnya cewek, makanya enak banget bikin kayak gini gitu. Dan ini lucu banget pokoknya. Oke, selanjutnya ini. Wow, ini tuh kayak gambarnya ini nih. Nah, ini tuh menurut aku udah kayak buat yang besar gitu ya. Lihat deh, super cute banget. Oh my god. Ini kayak super besar gitu. Kayaknya buat aku juga masih cocok gitu loh. Ini benar-benar lucu banget. Ini juga kayaknya buat kalau dia udah umuran agak besar sih. Ini lucu banget cuy, kayak ke Koreaan gitu. Ini aku nggak pakai ini. Lucu banget ini, super recommended banget.
sumpah. Lucu-lucu banget ya ternyata gitu kalau punya anak cewek tuh jadi kayak boneka gitu. Next ke selanjutnya. Selanjutnya ini nih dulu, lihat, kalian harus lihat gambarnya dulu. Ya, jadi ini tuh kayak bando gitu tuh. Ini beli dua, warnanya ungu sama orange. Aku bakal buka satu dulu. Mana ya ini? Tuh, ini bener lucu banget dong. Masya Allah, lucu banget. Jadi pengen makan. Kan? Ini warna orange dan warna ungu. Super cute banget. Next ke selanjutnya. Oke, selanjutnya kalian lihat dulu gambarnya ini. Sumpah, ini lucu banget dong. Ini tuh bando gitu. Duh, Kumaira pasti suka banget. Itu lucu-lucu banget, Masya Allah. Ini ada 3 pits tuh. Lucu-lucu banget. Ini aku coba ya. Ambil satu, ini satu. Masya Allah, ini lucu. Kenapa lucu banget? Kenapa lucu banget? Lucu banget dong, Masya Allah. Lucu banget. Ini dapet 3 loh. Dapet 3, Masya Allah. Pokoknya sok-sok-sok lah yang punya anak cewek atau mau ngadu apa, recommended banget pokoknya ini mah, ya Allah, Masya Allah. Lucu pisan. Dapet 3 pikis. Langsung kita ke selanjutnya. Oke, ke selanjutnya, ini tuh ada mainan kayak gini. Oke, dan ini wujudnya. Tada, lucu banget. Ini nggak bisa dibuka sih kayaknya. Dibuka dulu ya, coba biar tahu wujudnya. 2000 years. Ini, oh, lucu banget. Tuh, lucu dong. Kayak K-pop gitu. Oh, ini nggak ada ininya sih. Aku kira bisa ini, bisa apa sih namanya? Bisa ada warnanya. Kayak ini baterainya habis deh. Iya, ini kayaknya baterainya habis, makanya nggak bisa ada lampunya. Tuh, nggak bisa. Ini harus ditaruh baterai dulu di sini. Lucu banget. Lucu dong. Kayak paket yang pertama tadi itu udah habis. Sekarang paket yang kedua, ini juga punya tante aku. Jadi aku bakal buka. Jadi aku itu kurirnya tante aku. Tapi aku suka belanjain kayak gitu, kayak referensi gitu lah, lucu jadinya tuh. Dan ini titipan yang terakhir. Nah, tada! Ini tuh robot gitu, punyanya adik sepupu aku gitu. Dan ini detail gambarnya lucu banget loh, dan ini tuh murah banget cuy. Dan kita coba buka ya. Wow, ini ternyata kecil. Aku kira gede tuh, aku kira gede, ternyata seuprit gini. Tapi bagus sih. Cara kerjamu gimana ya? Nah, intinya gitu lah, aku nggak berani ngapa-ngapain, pokoknya ini gitu, lucu banget. Walaupun aku nggak tahu tugas kamu ngapain, apakah ini mata-mata? Wow, ngeri banget ya. Udah gitu deh. Oke, segitu aja untuk unboxing sekarang. Dan kita lanjut aja ke selanjutnya. Apa dong kalau bukan pengumuman mini giveaway Juli 2019. So, aku ucapin makasih banyak buat teman-teman yang udah support aku dengan cara apa yang namanya selalu lihat video aku, selalu nge-like, selalu support, selalu nggak skip iklan gitu, biar katanya mah ada yang komen biar mini giveaway-nya tuh lancar. Aku ucapin makasih banget. Tanpa kalian aku tuh bukan siapa-siapa gitu ya. Dan kalian juga harus tetap semangat apabila buruknya Allah ya, kabar buruknya nanti kalian ternyata nggak menang atau ya, jangan gitu. Pokoknya mah kalian harus tetap semangat dan berdoa semoga di next mini giveaway itu kalian yang menang gitu. Dan langsung aja yuk kita sekarang ke pengumumannya. Serius, semoga kalian beruntung ya gengs. Pokoknya kalian berdoa, ayo berdoa dulu atuh, yuk berdoa bareng-bareng semoga kalian teh yang menang ya. Udah belum berdoanya? Udah kan? Oke, jadi aku langsung aja bakal umumin pemenang untuk giveaway Juli ini.
Dan pemenangnya adalah aku bakal langsung tunjukin lewat komenannya mereka. Ini dia pemenangnya. 1, 2, 3, 4 dan ini. Wow. Pokoknya selamat banget buat kalian-kalian yang komen ini nih. Yaps, itu adalah pemenang. So, thanks for watching and see you next my video. Dan jangan lupa buat bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.